Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke, teman-temanku, sekarang saya menuju di persawahan desa di Lembak. Saya akan melihat bawang merah ini, teman-teman. Nampaknya daunnya seperti ini. Pucuknya udah mutung. Kualitas bawang ini sangat keriting sekali daunnya. Ini penyebab penyakitnya ini karena kedinginan ataukah tidak tahan hawa dingin. Oke, teman-teman, kita akan melihat di sebelah-sebelah sini. Mungkin ini terlalu panaskah atau terlalu dinginkah penyebabnya sehingga daunnya seperti ini, teman-teman. Agak kekuningan. Daun bawang seperti ini penyakitnya apa, teman? Nah, teman-teman. Ini solusinya seperti apa, teman-teman? Apakah obatnya yang kurang, ataukah cuaca saat ini yang tidak memungkinkan? Kalau di tempat ini cuacanya, kalau mulai subuh cuacanya dingin, mulai siang hari sangat panas sekali, sehingga mungkin menyebabkan bawang seperti ini. Oke, teman-teman, apalagi kalau mereknya bawang seperti ini daunnya, di harga pasaran tidak akan bisa menjangkau pasaran yang biasanya. Kalau pasaran biasanya saat ini di bulan Juli, harga pasarannya 900.000 harga pasar.
di lokasi NTB. Misa wana saba. Dan untuk bawang seperti ini, harga pasarnya tidak akan bisa menjangkau dengan harga yang stabil. Karena daun bawangnya kemerah-merahan dan ada belangnya juga, teman-teman. Kita lihat ada belang-belangnya. Ini belang-belang ini apakah penyakitnya ini ada kuman ataukah bekas hama? Kita nggak tahu. Saya pingin dari teman-teman tuh mengomentari. Mungkin harga bawang di lokasi teman-teman dimanapun berada sangat beda. Kalau di sini harga di sawah sekitaran 700 ataupun 800. Nah, kalau condong bawang seperti ini, daunnya agak gini, maka pasti ditawar sekitar 500 di sawah. Nah, kita lihat di sebelah sini juga. Ya, tampaknya ini daunnya sudah kalah. Harus di taruh di gantungan untuk dibikin sambal goreng. Ya teman-teman, di saat ini saya melihat bawang ini teman-teman ya, apakah bisa untuk dipasarkan dengan harga 800, kata yang punya saya disuruh dengan harga 800. Makanya saya melihatnya ke sini, apakah cocok dengan harga. Ternyata tidak mungkin bisa cocok karena daunnya bawah-bawah atau pendek, dan daunnya juga udah ada kekuningan-kekuningan maupun belang. Ini pengecer sangat sulit untuk menjualnya. Kayaknya saya agak ragu.
Oke teman-teman, karena harga di sini sudah mulai menurun harga bawangnya teman-teman. Harga di lokasi NTB di Wanasaba saat ini sedang menurun. Kalau seperti ini bawangnya harganya saya sebut tadi 500 ataupun 400. Kayaknya saat ini banyak sekali petani yang mengeluh sekarang karena tidak bisa menjangkau harga 1 juta ke atas. Karena isinya ini masih kecil, kalau kita bikin bibit boleh sih. Bibit sekarang harganya masih mahal, sekitar 6 juta per kintal. Bibit sangat mahal sekali. Namun sekarang bawang merah yang muda harganya menurun, belum stabil. Oke teman-teman, cuma itu info dari saya. Kalau teman-teman ingin membantu, teman-teman bisa share ataupun dukung ya. Semoga teman-teman dapat pahala. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.